semuanya pemirsa nih, dengerin, Ayah Ojak punya pantun pastinya. Cakep. Ayah Ojak, jemur di cerita. Nih, Ayah Ojak mau cerita. Yeah. Asik kan? Hari ini kita menjelong. Yuk, dari ya. Tanya anak ayah yang 30 tahun. Bo, aku ada sekolah 14. Awalnya si ayah sedih, sekarang udah gak sedih soalnya. Yuk, udah yuk. Sekarang kita lagi mau tahu nih, gak tahu mau kemana. Kemana sih? Gue mau diajak keliling-keliling pakai handbook. Biar ada orang benar. Nah, Ayu ulang tahun dikasih surprise sama si Pak. Ayah juga nggak tahu mulanya. Dipakein odong-odong mobil kan. Bawa ke odong-odong, matanya ditutup kan. Sampai jalan keliling-keliling, dia pikir kali kan biasanya ayah kalau acara tuh di rumah sepupuan ayah tuh. Kok nggak tahu nih mau diajak kemana? Oh, iya Pak, Anda ini dah. Naik di mana? Ini di mana nih? Si Pak. Ini gue di mana? Itu lu situ. Oh, itu kerabukannya. Bosin. Ini namanya ulang tahun ke-30 yang sangat meriah. Mantap, lihat dong. Enggak, kalau begini. Kalau begini makan gak kelihatan ya. Yang gua malu ada muka gua di sana. Sambil jalan itu ayah pakai apa namanya toa ya. Hai, buat semuanya nih anak ayah ulang tahun. Karena ulang tahun yang ke-30 pas dia. Halo. Iya. Panas banget ini Bang, udah si Abang. Bang Odong dari mana ini? Ayo lihat dong sama odong-odongnya siapa? Mana? Abang. Ya nyewa apa? Abang. Si Abang. Abang. Yes. Iya benar ini kayak si Abang turunannya. Yes. Oke. Halo orang-orang kampung, lihat nih anak saya mau dimana karena ulang tahun yang ke-30. Tahun, ayo ting-ting, yuk kita ngarak teori. Eh, udah banyak anak orang-orang kampung ngeliatin kita. Thank you.
Iya, karena kan emang seneng banget ya, sampai bukannya anaknya doang yang seneng, bapaknya juga seneng naik odong-odong. Karena enak banget odong-odong itu kan super-super angin gitu kelihatan semua ya. Bapaknya aja suka, apalagi anaknya. Hari ulang tahun, ayo Ting-Ting kita meriahkan yuk. Kalau ulang tahun sekarang kan udah yang nanti yang ke-31, ini belum ada rencana nih. Biasanya si Pak ngasih surprise-nya mendadak-mendadak gitu. Ayah pengen naik, dia naikin kereta, tapi jangan bilang dulu, nanti ayah mau naikin kereta baru. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, karena mata-mata ditutup, saya kasih ngapain ya.